saya tuh mau review alarm P12 di motor Sonic 150R. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya di channel Tapor P. Oke, sahabat oke, yang kalian belum tahu, saya tuh pakai alarm yang P12 kayaknya tuh, tahu sih lupa lagi ya, udah saya tuh udah berapa bulan ya, 4 bulan, kira-kira 4 bulan, sekitar 4 bulanan, saya tuh pakai alarm kayak gini. Remote-nya tuh ada 2, terus sudah dikasih alat-alatnya, kabel, terus apa lagi ya, nah semuanya komplit, tinggal pasang gitu. Kalau misalkan mau order, lihat aja di deskripsi, dan di sana tuh ada toko saya, tapi bukan toko saya sih, barangnya tuh bukan di saya gitu, di teman saya, yaitu dia gak nyetok di iya tok di ini remote tuh kayak gini, terus lumayan kencang sih suaranya. Kalau ini alarmnya tuh ini nih, speakernya tuh iya kayak gini. speaker terus ada yang kotak-kotak tuh saya taruh di sini, jadi itu tuh aman, jadi kalau misalkannya ada maling, kalau dia udah tahu kabelnya tuh kemana, kan kalau misalkannya kabel digunting kan enak kan, gak bisa bersuara gitu, jadi saya itu kesini kayak aman, masuk kecil, yang otaknya juga, yang kotaknya tuh cuman kayak gini nih, empat jari lah gitu. Kok jadi gini, jadi baca saya tuh mau review alarm P12 di motor Sonic 150R. Oke. Jadi ini kalau misalkan yang mau mengaktifkan, kalian pencet yang kayak gini nih, kunci tapi gak buka, kunci tutup. Tuh, kalau misalkan ya kita goyang dikit, tuh kan kayak gitu. Kalau misalkan pencetnya ini, kalau pencet tuh yang ini gitu. Terus kalau misalkannya terus kalau misalkannya mau mematikan tuh kayak ini. Yang ini. Jadi bersuaranya 2. Kalau misalnya enggak dikuan, yang ini suaranya 1. Dan kalau yang ini. Yang ini tuh starter. Itu kan. Sing starter. Matiin kayak gini. Udah. Terus yang kalau ini kan ada yang ini tuh buat saya tuh di mana, motor saya tuh di mana lagi parkir, maksudnya itu ini nih, suaranya tuh banyak kayak gini. Nih, 2 telu 4 5 genep 6 atau 7 sih. Heeh, 6 atau 7. Terus ya tuh pasang di sini ya, terus kabelnya tuh masuk ke starter, terus ke sen terus ke aki. Ya udah sih, cuman kayak gitu. Terus ada yang satu lagi kabel itu masuknya ke IC motor kayaknya. Tapi saya gak dipasang sih lah, gak tahu yang masangnya tuh ya takut gitu. Itu ya udah, cuman segini juga udah aman sih, ada suaranya gitu. Terus kan di sini ada rating tuh kan, jadi sen ratingnya tuh ada 2, jadi masuk ke rating kalau misalkan kita bersuara tuh ratingnya tuh nyala tuh kan, nyala depan belakang kayak gitu. Jadi kalau misalkannya kalian suka dengan alarm kayak gini, kecil tapi
bermanfaat gitu. Ya kalian tinggal order saya, order aja, order di bawah sini ada link Instagramnya. Oke, okay? Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.